Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Wisley. Sebuah penampilan yang sangat energik dari Wisley. Yes, terima kasih Wisley. Jadi nanti kita akan ada sesi pertanyaan di video untuk band keren selanjutnya yang akan tampil, yaitu ada Brother Jong. Brother Jong, ada fansnya Brother Jong di sini. Hey, nama fansnya Brother Jong apa sih? Brother Jong Mania? Apa Brother Jong Licious? Apa nama fansnya Brother Jong nih? Ah? Apa? Bocok. Kedengeran beli Josen nih, Bapak beli. Buat teman-teman semua sepetuan yang mau masuk silakan ya, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan band keren yang akan tampil. Tapi seperti janji kita tadi, jadi jangan kemana-mana, nanti sebelum Kiss akan perform kita kasih hadiah ya Gus ya. Door prize, kita kasih door prize yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat. Spesial dari MC. Buat teman-teman yang masih menunggu di luar, silakan masuk dalam. Tapi for your information teman-teman ingat, kita di sini punya tata tertib. Perhatikan barang-barang teman-teman, tidak boleh membawa senjata tajam atau apapun itu. Benar. Tidak boleh mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Benar. Tidak boleh membawa pacar orang. Boleh kalau pacarnya nggak tahu. Tidak baik untuk kesehatan Bapak. Tapi baik untuk kesehatan saya. Benar, dan jangan membuang sampah sembarangan. Benar sekali, dan juga buat teman-teman di sini ingat. Yes. Kita jaga kondisi kita di sini sampai selesai harus tetap kondusif, Mayumi. Karena kalau acara ini sukses, katanya tahun depan akan ada yang lebih besar lagi. Benar, tahun depan katanya bisik-bisik dari panitia akan mengundang band nasional. Kira-kira siapa? Kita kasih beban panitianya biar tahun depan kita kasih band nasional. Tampaknya Hilda akan mulai menangis di pojok sana ya. Tahun depan katanya Ceylon 7 bisa ke Bali. Wih. Dan apa? Apakah Pak Eka Yana akan mensupport? Panak lagi saya nggak ngobrol. Baik, untuk kesempatan yang baru sampai, kalau misalnya ingin duduk silakan duduk dulu. Tapi kita juga ingatkan apabila belum sempat makan di rumah, boleh mencoba UMKM yang ada di sini. Di sebelah mana namanya tuh? Sebelah barat. Di sebelah daun-daun nih. Barat. Oh barat. Benar. Yang mau beli makan, yang mau beli minum boleh. Tapi kalau misalnya kalian ngajak pacar ke sini, usahakan dibelanjain pacarnya ya. Jangan sampai kode-kode berulang kali, seng. Benar, jangan sampai elus-elus perut perlu dibelanjain pacarnya. Benar. Jadi Agus, yes. Sudah berkumpul nih pemudi-pemudi harapan Banjar. Nah, ya. Aku mau tes semangatnya para pemudi dulu dong. Hey Ocha, mana suaranya? Kurang semangat. Hey Ocha, masih semangat? Masih semangat? Udah rame masuk nih. Udah boleh, rame boleh, nih. Boleh, boleh. Apakah di sini ada ibu-ibu PKK? Weh, ada PKK terus. Ibu-ibu asli nih, calon-calon anggota senam ketawa semua ini. Yoga tertawa. Ibu-ibu ada yang tahu lagunya Kiss? Ada ya. Bu, yang baju hitam sekarang ibu-ibu. Kayaknya bukan kayaknya ya. Kayaknya yang ibu-ibu asalnya deh. Awet muda masa? Awet muda. Kita kayak seumuran ya. Entah ibunya awet muda atau saya yang tua dari lahir saya tidak tahu. Bisa jadi ya. Ibu-ibu apakah sini mau senam dulu bu? Ibunya pakai legging ya, ya kita senam dulu ya nanti ya. Halo. Jadi kita senamnya sama DJ Mahesa. Ada yang tahu lagunya DJ Mahesa? Dapet tang Umahesa. Ibu yang pakai topi juara ya. Nanti kita duet ya. Kita cari Ex-Made untuk mencari PKK dari Pujung Kaje ya. Kita kancang nanti Ex-Made suruh narik. Kalau ditarik mau maju? Mau. Semangat kali. Oke. Okay. Ibunya sebelum jawab enggak berpikir dulu. Apa? Kurang tiang ada main ah. Yang seng banget plus kepekan. Gede enggak ya? Buang kepekan, goyang aja Ex-Made Payun ini ya. Oke, okay, di belakang kita ada teman-teman dari Brother Jog. Beli-beli, nama fansnya Brother Jog apa sih? Apa fansnya Brother Jog? Oh, para bojok. Para bojok, suksama ya. Kamu ngatain ya. Joget Joy katanya. Bener. Jadi vokalisnya Brother Jog ini salah satu jebolan dari X Factor. Ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Oh ada, oh banyak fansnya di belakang. Ada tahu siapa namanya? Gangga, katanya Gangga. Beli Gangga. Ya, beli Gangga. Tapi kita panggilnya Adit, sebenarnya namanya siapa? Gangga Mahadita. Oke, okay, benar. Untung panggilannya Adit bukan Dita. Kenapa?
kelihatan bagus. Kada naluh. Benar ya. Oke, jadi setelah ini jangan kemana-mana, kita masih punya band-band keren. Ada Kreot Klepet, kemudian ada juga Kiss, kemudian yang terakhir ada DJ Mahesa. Sekali kita ingatkan untuk Semeton, silakan berbelanja di UMKM di depan. Buat Semeton, adik-adik sudah ada yang belanja di depan? Sudah ada belanja, sudah bawa bekal? Sudah? Sudah. Belum? Sudah? Sudah? Sudah bawa bekal? Ada apa aja di depan? Ada kebab? Ada apa lagi? Boba? Hah? Apa? Nasi? Es kepal Milo? Lagi? Krepas? Lagi? Krepas? Krepas? Weh! Krepas? Krips ya. Krips. Krepas. Ah ngeramang nak balik krepas ada aneh tuh balik mana. Tuh ada kakak cekes. Oke. Hijau aja mau tapo beli ngeyadan grup kakak cekes. Oh, cuman di ini ada grup untuk penjaga madan kakak cekes. Tapi kita keren. Terima kasih untuk teman-teman dari kakak cekes sesama ya. Terima kasih teman-teman. Sudah mengamankan acara kita matur suksama. Jadi kita juga berharap tidak hanya seketruno dan truni yang hadir di sini. Kita juga terima kasih untuk ibu-ibu PKK yang sudah hadir hari ini. Terima kasih Bu. Kita kasih nanti hadiah. Ibu mau hadiah Bu? Hadiah, Bu. Mau ditunggu Bu ya, jangan kemana-mana ya. Karena jangan pulang dulu karena bener. Masih banyak band-band yang luar biasa. Yes. Band-band ibu-ibu main boleh konser mayah mudah lagu berapa? 35.000. Cuma 35.000 dapat nonton konser. Semua beli tiket, ada yang gak beli tiket, semua beli tiket. Ibu-ibunya gratis apa beli tiket Bu? Oh beli tiket. Itu baru bagus Bu. Stop. Ini PKK-PKK harapan para pemuda. Tapi benar ya, benar Bu ya, benar harus gitu benar. Ya. Ini PKK-PKK harapan pemuda. Bu jujur ya, kita berdua sering MC konser di mana-mana. Tapi cuma kali ini kita melihat PKK ikut berbaur di sini, tepuk tangan untuk ibu-ibunya. Keren ya. Nama PKK-nya apa Bu? PKK. Ah, apa Bu? Padat, kesat, kental kone Gus. Nyen lah kurang itu Gus. Kurang nyen itu Gus. PKK apa Bu? Padat, kesat, kental kone. Bapaknya itu lapa sepak ngetel. Asli bapak-bapaknya buang balik lo asana. Di belakangnya kurang cari muka, di belakangnya kang uang ya. Oke jangan kemana-mana, kita masih punya hadiah untuk adik-adik dari Seketurna Eocha. Kemudian nanti kita kasih untuk Bu PKK. Kaya juga. Tampaknya di belakang kita sudah bersiap-siap. Bagaimana teman-teman dari Brother John? Are you ready? Masih prepare. Halo Yadid. Are you ready? Are you ready? Belum, are you ready? Belum. Oke. Okay. Buat ibu-ibu nanti yang mau joget kita kasih hadiah. Benar. Satu bokor berserta woh-woh hanya lengkap. Berserta kue. Gus. Ucapan ala janji hati-hati Gus. Iya, kan saya ngorang dalam bentuk foto kan. Oke, guys, jadi kita akan sounding untuk apakah ada yang akan kita kasih. Namun sebelum itu sekali lagi kita mengucapkan terima kasih atas semua sponsor yang sudah memberikan dukungan penuh untuk acara dari Eocha Fest yang pertama. Benar sekali, tanpa sponsor yang hebat tidak akan ada acara yang hebat dan luar biasa. Benar juga banget, terima kasih untuk semua sponsor kita, yaitu terima kasih spesial dekorasi yang luar biasa. Dewandi Dekorasi yang ternyata punya rejing juga loh. Wow, keren ya, nanti yang mau ngadain acara pernikahan, kemudian potong gigi, sunatan, dan lain sebagainya. Pucit kepus pungsa juga siap di Dewandi Support. Boleh. Jangan lupa untuk sound system, terima kasih dari Setia Ola Sound System, featuring MBS Audio, kemudian featuring 019 Sound System. Yes, terima kasih untuk Gudang Garam. Ada LPD Talebul. The Toya Devasya. Ada Pak Iketet Sudiasya. Ada Uma Linggah Villa. Ada Gamalau. Kemudian ada Masari Renbay. Ada Wajah Motor. Ada Pak Manparte. Ada Perbekalan Desa Sewatu. Ada Pegawai LPD Telepon. Ada Toko Murah. Ada BPD Ubud. Ada Bali Mula Unik. Ada Prajurit Desa ada Telepon. Ada Toko Adik Nek Adek. Toko Nyoman. Benar sekali. Terima kasih untuk Krisna Oleh-Oleh. Ada Putu Dia Pratnya Maharani BSC. Terima kasih untuk Bapak Inyoman Buda Antara SN. Terima kasih kepada Bapak Iwayane Kayana. Suksemo Nanang Tiang. Suksemo Nanang. Terima kasih untuk Rediawan Sari Timbel. DC Bojong Chapter. Ada Pala Medika. Terima kasih. Ada Puri Gangga. Ada Air Minum Tirta Sanjiwani. Burger Bangor.
Bergerbang Hall Kedewatan. Terima kasih untuk PT Bundaran Renon. Ada Puri Upakara. Ada Zaz Ubud. Lima Grafika. Kanaka Baby Star. DRW Skincare. Ada Pondok Sugara. Ada Pondok Sibar. Ada Mirah Guest House. Ada Hendra Busana Adat. Ada Lower Bali Cabang. Wudan Ganil Cavila. Ada Bali Food Industry. Bubuh Bali Pak Ika. Ada Parwate. Ada Pandai Egi. Ada Cantik South Blonde. Apa? Ada apa? Apa ada? Ada Cantik Sablon. Ada Pondok Ratna. Ada Askara Medika. Ada Bali Bambu Jungle Huts and Hostel. Terima kasih untuk Dentia Dental Care. Dan seluruh masyarakat Pujung yang sangat luar biasa. Boleh. Buat Pujung dulu dong. Malam hari ini Pujung Kajem menyala, Pujung Kajem bersinar. Menyarawi. Benar. Dan sekedar informasi, untuk yang tanya-tanya tadi, mana Kak Gangga? Ini Kak Gangga di sebelah aku ya. Ini adalah jebolan dari X-Factor RCTI. Tepuk tangan dulu dong, untuk Gangga. Gangga. Buat yang mau nomor WA-nya Kak Gangga bisa bayar ke aku 50.000. Saya kasih nomor WA. Gak boleh itu, tidak baik untuk kesehatan ya. Oke, okay. Are you ready? Teman-teman Brother Jog. Ntar dulu, gitaris nih Ben, mesti Esan hilang. Gitarisnya di panitia. Oh, berarti sih milu main. Mbak saja nih gitarisnya Mas Jog. Kewa. Oke, okay, tampaknya teman-teman dari Brother Jog sudah siap. Are you ready guys? Oke, okay. Jangan kemana-mana, tetap stay di acara kita Ayo Chavez yang pertama tahun 2024. Oke, okay. So please welcome Brother Jog. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Terlindungi dengan rapat. Memberi kekokohan. Nyalakan kemewahan merah seutuhnya. Gudang Garam Merah, edisi terbatas.
true. So I can sleep, so I can forget it. You're ruining my morning coffee. You're ruining all day long. But you never left my heart. But it's as if you control my soul like a marionette. At least if you want me, can you act like you really love me? And if you just wanna use me, you still have to treat me well. You don't know, baby, how much I love you. Kita coba bawain pertama kali di Pujung Kaja bersama teman-teman semua. Terima kasih sambutan hangatnya buat panitia semua. Kita dari Brother Jog mungkin apa namanya? Setengah dari kita enggak main seperti Jody, gitaris kita enggak main karena halo brother. Tepuk tangan dong buat panitia yang sudah bekerja keras yuk. Woo! Hey! Nostalgia, saya yakin teman-teman semua pasti nggak tahu lagunya. Satu lagu ya, kita bakal cover satu lagu dari apa namanya, Black Sabbath. The song is called Warping. Check this out.
angels in the masses. Just like witches and black masses. Evil mouth is contraction. So the blood of conspiration. In the field the body's burning. As the world my team keep turning. Oh, it's yawning, but it's mine. Oh, it's yawning, there is mine. Thank you.
It was a one pick, everybody. BTW sebelum ke next song mungkin saya mau ucapkan terima kasih juga atas antusias support masyarakat semua yang mau hadir tentunya dong ya. Yang mau hadir ke acara acara pemuda. Jadi enggak cuman pemuda yang datang, enggak cuman balita tapi katanya ibu-ibu sampai nenek-nenek datang ya di sana ya. Halo. Kang Yang buat yang lagu-lagu kene kan bisa. Minum lu. Om Sasyastu, kembali lagi kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas antusias masyarakat semua. Kita di sini ingin coba mengenalkan lagu-lagu yang saya buat sama Jody, Yandi, dan Emon di sana. Kita coba perkenalkan, ini pertama kalinya kita bawain di atas panggung dan di publik. Jadi teman-teman semua orang pertama yang dengerin lagu ini sebelum kita terkenal mungkin ya satu saat nanti ya, boleh tepuk tangannya mungkin ya. Orang teman-teman kalian semua ini, teman-teman semua yang pertama kali dengerin lagu ini. So, satu saat lagu dari kita, Brother John. Crazy Lads, here you go, check this out. Yeah.
suka ya, semoga suka lagunya. Oh ya, tadi ada yang tanya kenapa kita main bertiga malam hari ini. Biasanya berempat sama Jody, Jody kan jadi panitia dia. Dan terima kasih juga udah Mang Rama, udah backup kita di bus. Thank you so much Mang Rama. BTW, teman-teman semua, kita coba cover sebuah lagu dari Guns N' Roses ini, persembahan buat teman kita yang lagi berduka. This song for you, Yann The Rock. Teman kita kehilangan sesosok seorang ibu. Jadi mungkin kita coba bisa bawain lagu atau persembahin lagu buat Yandi, basis kita yang enggak yang berhalangan hadir malam hari ini, teman-teman semua. Oke, sedikit aja. To see feels like I'm knocking on heaven's door. Yang tahu lagunya kita nyebar orang-orang buat Yann The Rock di sini. Knock, knock, knocking on heaven's door. 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 Yeah. Lagu menyemangat buat Yann yang kita tulis buat Yann The Rock di sini. This is a crazy land, motherfucker. When you feel your path is so difficult, and you start thinking about only some way.
yourself, be on the line. We can all be done through the line. No doubt, he's the person. Got the whole of the lagu dari kita teman-teman semua yang kita tulis. Thank you so much antusiasnya teman-teman semua. Oke. Okay. So karena kita banyak guest star yang lagi teman-teman pasti lagi nungguin. Kira Klepot juga, ada Kiss juga, ada DJ Mahesa. Nanti yang suka karaoke bisa naik ke atas panggung. So it's gonna be the last song for you everybody. Kita agak sedikit cover. Yeah.
Dona supportnya deh teman-teman semua.